رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله برفرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Tuan Imam Ustaz Amin. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 146 tentang orang-orang yang diberikan kitab, yang diberikan Al-Kitab, yakni golongan Yahudi dan Nasrani. Allah kata allazina atainahumul kitab, orang-orang yang diberikan kepada mereka itu kitab, yaitu golongan Yahudi dan Nasrani. Ya'rifunahu, mereka kenal Nabi Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka. Kemudian Allah Ta'ala sebut tentang perangai mereka ini, la yaktumunal haq, menyembunyikan kebenaran sedangkan mereka itu mengetahuinya. Baik, di dalam Al-Baqarah 146 ini Allah Ta'ala beritahu bahawa orang Yahudi dan orang Nasrani itu yang diberikan kitab, kita sebut ahlul kitab, mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada mereka mengenali anak-anak mereka, atau menyerupai mengenali anak-anak mereka. Kama ya'rifuna abna'ahum, macam depa kenal anak-anak depa. Depa kenal Nabi tu macam depa kenal anak depa. Maknanya kenal sungguh. Kalau kita dengan anak kita ni kenal, suara dia boleh kenal, tak lalat dia atas mana pun tahu, perangai dia lagu mana pun tahu, apa yang dia suka, apa yang dia tak suka pun kita tahu. Perangai anak kita ni lagu mana kita tahu, nyebai ke, suka perongoi ke, anak kita ni suka merajuk ke, semua kita tahu. Belum tahu lagi, belum lagi cerita tentang suara anak kita, kita boleh kenal, cara dia berjalan kita boleh kenal. Kita duduk dalam bilik tidur, kita dengar anak kita balik, kita tahulah anak mana balik ni. Anak ada lima lelaki semua. Main balik lambat. Pasal apa? Pasal bendera. Pasal apa dia buang tak kerti. Kita boleh kenal mana satu hak berjalan ni. Hak nombor dua jalan deras sikit. Hak nombor tiga ni slow sikit. Hak nombor empat pergi salam dulu. Hak nombor lima je ni. Duk empat pintu pula dah. Allah Ta'ala kata orang Yahudi dan Nasrani tu mengenali Nabi Muhammad macam mereka kenal anak-anak mereka. Maknanya kenal sungguh lah. Paksa apa mereka kenal macam? Paksa Nabi Muhammad tu disebutkan kisahnya dalam kitab Taurat dan Injil. Dia beritahu secara detail Nabi Muhammad tu nama apa. Sampai Nabi Isa sebut dalam kata-kata Nabi Isa namanya Ahmad atau Muhammad, disebut. Tak ustaz, dalam kitab tu dia sebut, Injil tu dia sebut Ahmad. Nabi Isa kata Ahmad, tapi Nabi kita Muhammad. Macam mana cerita tak? Saya ni nama Muhammad Kazim, tapi orang kampung saya panggil Ikram. Orang TikTok panggil saya Duke. Ha, orang tak apa nak kenal Ustaz Elias bin Kazim. Dia Elias dulu, lepas tu baru Kazim. Saya dah lama mengikuti pengajian Ustaz Elias bin Kazim. Bila masa pula, belasalah, nampak sangat dia tak ikut tuan. Nama saya pun macam-macam. Nama Nabi pun macam-macam. Nama Nabi Muhammad, nama Nabi Ahmad, nama Nabi Al-Amin, nama Nabi Muqaffi, nama Nabi Muzammil, Mudathir, nama Nabi Yasin, nama Nabi Taha, nama Nabi Al-Hashir, nama Nabi Al-Aqib, banyaknya.
Dia ada 200 nama Nabi. Salah satunya yang disebut ialah Ahmad. Sekali di dalam Al-Quran. Yang disebut Muhammad 4 kali dalam Quran. Jadi daripada perkataan Ahmad tu pun, kata dasarnya pun daripada perkataan yang sama. Muhammad ke, Ahmad ke, Tahmid ke, Mahmud ke, perkataan basic dia satu. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, bila kita sebut bahawa orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenali Rasulullah, macam mana mereka mengenali anak-anak mereka? Mereka kenal sungguh. Sebab itu ada seorang pendeta Yahudi, nama dia Abdullah bin Salam, di Madinah. Dan ada seorang pendeta di Mekah, nama dia Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni bila datang saja Siti Khadijah, bawa Nabi main jumpa dia, tanya. Dia kata, Pak Long, mari dulu ni, suami saya ni duduk dalam gua. Duduk dalam gua Hira ni. Kata? Kata, main benda apa tu, main duduk peluk dia. Main duduk suruh dia baca, ikhra' lah apa lah. Jadi, lelaki saya balik lah, menggigil lah. Ni main nak tanya kat Pak Long ni, siapa dia? Hak main duduk peluk suami saya ni. Saja nak tanya lah siapa dia. Main duduk takut lah suami saya ni. Dia suruh duduk baca ikhra', ikhra', bacalah, bacalah, bacalah. Siti Khadijah tanya dekat Waraqah bin Naufal. Tuan-tuan, Ustaz Waraqah ni orang Perak lah. Dah, tu tadi dia cakap tu, translate. Tuan-tuan. Kata Waraqah, kalau aku ada di waktu dia berdakwah, waktu dia mengajak orang pada Islam, aku akan tolong dia. Aku akan bantu dia. Tapi aku tua, aku tak lama lah. Aku beriman dengan dia. Ni Nabi ni. Waraqah bin Naufal tu, dia dengar cerita tu pun tahu dah, ni Nabi. Kalaulah aku ada waktu kamu dihalau, waktu kamu akan dihalau nak dibunuh orang Mekah, aku akan bantu kamu, wahai Muhammad. Pak siapa yang dia terus beriman? Pak siapa yang dia terus percaya ni adalah Nabi? Pak siapa dia? Orang yang diberikan kitab. Dah diberitahu dah Nabi Muhammad ni, struktur tubuh dia macam ni, badan dia macam ni, orang dia macam ni, apa akan jadi di Mekah, dah beritahu lah. Dan bila sampai Nabi hijrah ke Madinah, ada pula pendeta Yahudi. Nama dia Abdullah bin Salam. Pakar rujuk orang-orang Yahudi di Madinah. Pendeta, Tok Guru, Tok Alim di Madinah. Dia dapat tahu bahawa Nabi nak datang Madinah hijrah. Dia kata, tak apa, aku nak tengok lah. Kalau betul macam mana yang ku tahu, dia tu Nabi. Itu nama dia, Abdullah bin Salam. Dia bukan terus tolak. Dia tengok, dia dengar, dan dia mai tanya. Pada batang tubuh Nabi sendiri. Dia duduk dalam ramai-ramai orang tu, yang duk sambut Rasulullah naik unta dia, kasyua apa semua ni, datang dengan Abu Bakar As-Siddiq daripada Quba. Daripada cara Nabi Muhammad naik unta, turun unta tu, Abdullah bin Salam tahu dah, ini adalah Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Bayangkan tuan-tuan, mereka kenai Nabi tu macam mereka kenai anak mereka. Mereka tengok Nabi naik unta, turun unta, mereka kata ni Nabi. Sebab akhlak dia. Kemudian bila Nabi buat ucapan, Nabi buat ucapan pertama, ucapan sulung di Madinah. Ayuhan nas, ibsya'us salam, wa it'amut ta'am, wa silul arham, wa sallu billayl wa nasun niyamun. Nabi buat ucapan sulung yang pertama sekali. Ya ayuhan nas, wahai manusia, sebarkan salam.
sambung silaturahim, berilah kamu makan kepada orang, dan semayanglah kamu di waktu malam, di waktu orang lain sedang tidur, maka masuklah kamu dalam syurga dengan sejahteranya. Itu ucapan sulung Rasulullah. Langsung dia tak sebut tentang Nabi, langsung dia tak sebut tentang diri dia, kelebihan dia. Yang dia sebut ialah, wahai manusia, sebarkan salam, sambung silaturahim, bagi makan orang, semayang malam, masuk syurga kamu. Ini ucapan orang yang hebat, yang berjaya. Tuan-tuan cuba tengok ucapan orang berjaya malam pengiraan undi. Kemenangan ini merupakan usaha kita. Nampak tuan-tuan, oi, saya telah bekerja siang malam. Itu berbeda dengan Nabi. Nabi dia tak sebut, saya menjalui perjalanan yang jauh untuk sampai ke Madinah. Dia tak sebut. Dia terus sebut, wahai tuan-tuan, sambung silaturahim. Hebatnya tuan-tuan kalau kita menang pilihan raya ni. Mari kita sambung silaturahim. Mari kita sebarkan salam. Jom kita eratkan ukhuwah balik. Ini dia Abdullah bin Salam, bila dia dengar Nabi buat ucapan tu, ini Rasulullah, inilah Nabi. Langsung dia tak cakap apa kelebihan dia, dia tak suruh orang puji puja dia. Tapi Abdullah bin Salam ni tak puas hati. Aku nak tanya pula, kalau dia betul boleh jawab soalan aku, hari ni juga aku masuk Islam. Tuan-tuan, dia mai tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa perkara. Lepah-lepah Nabi jawab, la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Masuk Islam tu kan, tuan. Dia balik, dia masuk Islam tu bukan untuk dia seorang. Dia pendeta, dia tok guru. Dia orang yang dirujuk oleh orang Yahudi, penasihat depa. Orang Yahudi ni dengar cakap dia, tok guru, tuan, bukan tok gurau. Bila dia Islam, dia balik jumpa dengan puak-puak dia. Puak-puak dia tanya, tuan, apa pendapat kamu tentang laki-laki yang baru sampai dari Mekah? Dia adalah Rasulullah. Dia Nabi akhir zaman. Berimanlah kamu kepada Allah, berimanlah kamu kepada dia. Tak boleh pakai ya ustaz. Terus tak boleh pakai ya. Sebelum tadi belah pagi tu, hang lah tok guru kami, hang lah apa semua kami. So kata petang tu berubah, Nabi Muhammad tu Nabi kita. Jom beriman dengan dia. Agama wang. Ini ada projek dengan Muhammad ni. Terus tuduh Nabi macam-macam. Padahal sebelum ni punya duk hormat dia Abdullah bin Salam. Paksa apa? Paksa dia tu tok guru dia apa? Sa kata tok guru ikut Nabi Muhammad, terus tak betul. Baik, saya nak cerita apa pada tuan-tuan tentang dua lelaki ini, Waraqah bin Naufal dengan Abdullah bin Salam. Dua-dua yang merupakan ulama ahlul kitab. Ulama Yahudi, ulama Nasrani yang diberikan kitab Taurat, Injil kepada mereka. Dan mereka kenal Nabi Muhammad lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka. Sampai Umar Al-Khattab, dia tanya kepada Abdullah bin Salam, kamu kenal Nabi Muhammad tu Nabi? Adakah kamu kenal macam anak kamu? Dia kata, lebih lagi. Aku kenal anak aku tu pun paksa dia lahir daripada isteri aku. Aku cam dia tu paksa aku duk sambut dia waktu dia lahir. Aku duk bagi mandi, aku duk aku cam anak dia sampai besar tu anak aku. Kalaulah dia tak lahir daripada anak aku, aku pun tak boleh nak cam. Dia lahir daripada isteri aku, kalau dia tak lahir daripada isteri aku, aku pun tak boleh nak cam dia anak aku. Tapi aku kenal Nabi, aku cam Nabi tu lebih lagi. Subhanallah. Pak siapa? Apa yang cerita tentang Nabi Muhammad
jelas dalam ada Taurat dan Injil. Kalau tidak, mereka tak kenal Nabi macam tu. Maknanya detail. Keluarga apa, nama apa, nama pun disebut. Sifat lagu mana. Bukan Abdullah bin Salam saja tahu. Orang Yahudi pun tahu. Orang Yahudi pun baca kitab mereka. Kitab perjanjian lama lah apa semua ni. Mereka baca dan mereka kenal Nabi Muhammad. Habis tu pasal apa mereka tolak Nabi Muhammad tak? Satu, pasal Nabi tu jalurnya ialah Ismail bin Ibrahim. Bukan susur jalur daripada tok nenek mereka, Ishaq bin Ibrahim. Mereka kata Nabi Muhammad susur jalur dia orang Arab. Kita bukan orang Arab. Maka aku tak boleh terima sebab dia bukan orang Arab. Sebab itulah mereka tolak Rasulullah. Sebab bukan orang Arab. Tapi mereka lupa Ismail dan Ishaq bertemu pada Nabi Ibrahim, bapa dia orang. Daripada Nabi Ismail, dia mai jalur yang ni, Bani Ismail. Daripada Bani Ishaq, Nabi Ishaq ni, dia mari kepada Nabi Yaakob, nama dia Bani Israel. Maka dia kata, yang ni belah sana, yang nu belah sana, bukan, kami tak geng. Tapi dia pun lupa susur jalur tu bertemu kepada Nabi Ibrahim, tok nenek mereka. Nabi Ibrahim ada anak dia, nama Ismail, nama Ishaq. Yang pun duduk gaduh siapa? Oh, dia kata, tak. Kami kalau boleh, nak Nabi daripada geng kami, Bani Israel. Daripada golongan Arab, kami tolak. Nombor satu, sebab mereka tolak Rasulullah pasal bukan daripada susur jalur keturunan mereka. Dua, dengki. Khianat, dengki, iri hati. Nabi Muhammad mai ke Mekah, tak ada apa. Dia bukan bawa geran pun. Dia tak bawa geran tanah. Nabi Muhammad datang ke Mekah tu bukan bawa trailer sampai 100 lori. Dia tak bawa bajet berbilion-bilion. Dia orang biasa ya. Tiba-tiba diangkat menjadi ketua. Orang Yahudi ni menguasai bisnes. Menguasai pasar. Menguasai perniagaan antara bangsa, ekspor dan import. Mereka kontrol ekonomi. Mereka kaya. Tengok-tengok orang biasa jadi ketua. Oh. Tengok-tengok orang biasa jadi presiden. Oh. Ha, itu yang bantah. Benda ini tuan-tuan akan berlaku sampai bila-bila. Penentangan itu akan berlaku dua asas. Dua asas ni akan berlaku. Pak Syed, bukan geng kita. Satu lagi Pak Syed. Kaya dan miskin. Yang kaya kata, yang miskin tak layak jadi ketua. Ha, jadi tok siap boleh. Nak jadi pengurusi, ha, kena dia ni apa, dia pencen dulu, dia pengarah apa nama. Ha, dia elok lah jadi pengurusi masjid. Ha, tu tok siap dia ni, lu tukang kebun sekolah pencen, ha, elok. Cuba letak tukang kebun sekolah tu, pengurusi masjid, hak pengarah jadi tok siap. Agak-agak jadi apa? Tunjuk perasaan tu, buka spanduk, bantah. Inilah dua benda yang akan berlaku sampai kiamat. Pertama, status bangsa, keturunan, status geng. Lain daripada geng aku, aku tak akan terima. Aku nak geng aku je. Walaupun geng hak lain tu betul, tak betul. Aku nak geng aku je betul. Nama dia apa? Asabiyah nama dia. Dia kira geng dia. Betul tak betul, dia tak kira. Salah pun betul. Betul lagi betul. Dua, status tentang kekayaan. Benda inilah sebab kenapa Yahudi dan Nasrani menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menolak pendeta-pendeta mereka yang mengatakan jom kita ikut Rasulullah, dia adalah nabi akhir zaman. Tuan-tuan yang saya hormati,
Okey. Satu bab selesai dah. Bab kedua. Apa yang saya nak sebut tentang Al-Baqarah 146? Kita orang Islam. Kita orang Islam. Nabi kita, Nabi Muhammad. Soalan dia, setakat mana kita kenal Nabi kita? Yahudi itu kenal Nabi Muhammad sama macam mereka kenal anak-anak mereka. Kita ni pula Islam, mengaku umat Nabi Muhammad, tang mana yang kenal Rasulullah? Cara dia berjalan lagu mana? Cara dia duduk lagu mana? Cara dia makan macam mana? Bayangkan tadi saya sebut, depa Yahudi ni tengok Nabi naik unta pun kenal dah tu Nabi. Apa beza dia dengan orang hak naik unta biasa ni? Mesti ada perbezaan ni. Kita tang mana yang kita tahu tentang susuk tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka bila kita tak kenal Rasulullah, bila nak datang cinta? Saya buat contoh, minat kereta, suka dengan kereta, minat kereta, suka kereta, pakar kereta lain. Kita buat contoh anak-anak kita, orang-orang muda kita ni yang minat kereta. Antara yang minat kereta ni anak saya. Dia nak beli kereta Vampire saya tu. Dia kata 2030 dia beli. Saya kata lagi, berapa tahun lagi ni? Lagi 7 tahun. Kereta tu pun 2011. Tua bangka dah kereta tu. Tak lama dah kereta tu relai. Dia kata tak apa ayah, kereta ni payah nak jumpa dalam Malaysia. Pasal apa pula? Orang lain Vampire, ayah punya Vampire. Memang susah nak jumpa lah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, takkan belah depa aja derma, saya pun nak derma ke? Abang, main belah ni bang. Oh, tak takji, orang lain yang dapat dosa, dapat pahala. Saya dapat dosa, takji. Lawa janggut. Allahuakbar. Baik. Tuan-tuan yang saya hormati, abang dia kutip tabung, lupa nak kata apa tadi. Baik, orang yang kenal kereta lain, dia minat kereta lain. Orang yang kenal kereta, dia dengar saja pun tuan-tuan dia tahu enjin ni ada masalah apa. Cuba start tengok. Dia tengok tu pun. Oh ni. Ini piston ni, piston goyang. Oh, dia tahu piston goyang. Oh ini selalu turun bukit, naik bukit ni. Dia masuk gear tu pun dia tahu dah. Di kereta ni selalu reverse. Bukit di atas, dia selalu reverse ke bawah belakang. Kita kata betul eh. Rumah saya tu, rumah di atas, nak naik kena di atas, nak ghostan reverse ke bawah. Ha, dia kata ni masalah yang tu. Bila masa dia tahu rumah saya duduk atas bukit? Bukan bukit lah, rumah tu tinggi pada jalan. Bila nak keluar kena reverse ke belakang turun, ha, dia tahu. Tu nama dia pomen, tu nama dia expert, tu nama dia mekanik. Ada orang yang cuma minat kereta tapi menatang apa pun dia tak tahu. Tambah pula beli kereta hak besar tu, nak masuk tangan tukar, nak repair apa pun tak tahu, dia tutup balik. Kereta jenis hak kecil ni kita boleh prodek kau sini masuk tangan. Jenis kereta hak besar ni tuan-tuan, enjin betul-betul besar dengan hak depannya. Dia buka-buka, cuba tengok-tengok, kok-kok rosak tak rata. Dia pun buka-buka, tak balik. Pasal apa? Nak masuk ke mana tangan penuh segala enjin. Lailah dia hentak pada siapa? Pada tukang. Dia minat kereta lain, dia pakar kereta lain. Orang yang pakar kereta ni tuan-tuan, dahlah dia minat satu kereta, dia cari pula waya tang sini, yang ni tang sini, yang ni tang sini. Allah, dia lebih lagi tuan-tuan kereta ni.
Begitulah kita mengenali seseorang. Antara suka pada seseorang, minat pada seseorang lain. Saya suka dengan dia. Suka je lah. Tapi kalau minat, tuan-tuan, hari jadi dia pun dia tahu, kegemaran apa pun dia tahu, pantang larang apa pun dia tahu, asal daripada mana pun dia tahu. Pasal dia minat. Sebab tu ada orang main jumpa saya, bila dia jemput saya ceramah. Pergi masjid dia sebelum ceramah, nyimbang lah. Ustaz duduk di mana? Soalan dia, ustaz duduk di mana? Kalau tuan-tuan jadi saya lah, apa aspek tuan-tuan pada dia? Dia tak follow. Kalau dia follow saya, dia mesti tahu saya duduk di Ipoh. Dia hanya dengar ya. Dia dengar ya Kazim Elias. Tapi dia tak tahu Kazim Elias ni duduk di mana. Bila jumpa tu, ustaz duduk di mana? Tinggal di mana? Di Ipoh. Oh, saya ingat orang Kuala Lumpur. Maknanya hang tak follow, hang cuma tahu. Ada pula yang buat-buat tahu, nama dia pala tahu. Kita menjemput yang bahagia Datuk Ustaz Kazim Elias dari Pusat Pendidikan Al-Baqarah. Menung kita. Bila masa pula aku didik lembu. Al-Baqarah tu lembu betina. Al-Barakah. Kalau sekadar minat, lain. Suka, lain. Suka gila, lagi lain. Siapa Nabi kau? Muhammad bin Abdullah. Bapa dia. Abdullah bin Abdul Muttalib. Ingatlah. Isteri dia. Siti Khadijah binti Khuwailid. Macam mana? Isteri Nabi Siti Khadijah, Ustaz? Ya. Bukan yang telekung tu kah? Pulau otak lah. Hak telekung tu je nama telekung. Tak ada kena-mengena dengan dia. Sampai tak kenal mana isteri Nabi dengan telekung. Apa cerita ni? Bayangkan tuan-tuan, kalau kita tak minat kepada Rasulullah, tak follow Rasulullah, macam mana kita nak jadi orang yang mencintai Nabi? Yang Nabi sebut di hari kiamat, orang yang paling hampir dengan aku siapa? Yang Nabi sebut manusia yang paling hebat tu siapa? Iman yang paling sempurna tu siapa? Orang yang mencintai aku lebih daripada dia mencintai diri dia, mak bapak dia. Dia cintai aku lebih daripada dia cinta pada isteri dia. Itulah orang iman yang hebat. Macam mana nak cinta tuan-tuan kalau tak kenal? Kamu sayang isteri kamu ke sayang Rasulullah? Sayang. Sayang isteri saya lah ustaz. Hei, tak boleh. Hang kena sayang Rasulullah. Hei. Rasulullah Nabi je. Ni isteri ustaz. Oh, nampak dah. Rasulullah tu Nabi je. Yang ni isteri ustaz. Oi, Nabi je hang kata. Nabi Muhammad tu Nabi je ustaz. Oi, ni isteri saya. Hang kata je. Hang ingat nama orang ke je? Selamalah hari ini ada orang kata dia tu hanya tahu tentang Quran saja, ilmu lain dia tak tahu. Maknanya Al-Quran ni rendah pada ilmu lain ke? Dah, ustaz cuma tahu tentang ilmu Quran, hafiz Quran saja, ustaz tak tahu tentang ilmu lain. Ulang balik. Ustaz tak tahu tentang ilmu lain, ustaz tahu tentang Quran je. Je. Al-Quran tu ilmu yang paling tinggi, basic kepada segala ilmu yang lain. Engkau kata ja. Nabi Muhammad tu Nabi ja, ustaz. Eh, isteri saya ja. Maknanya ang rendah, ang lekehkan Nabi iman. Sebab apa yang dia sayang isteri dia lebih pada Rasulullah? Pasal dia kenal isteri dia. Dia kenal luar dalam isteri dia. Dia duduk dengan isteri dia, masak segala macam tu. Dia rasa isteri dia besar sangat dah. Nak banding dengan Nabi. Pasal siapa Nabi dia letakkan rendah pada isteri dia? Pasal dia tak kenal Nabi. Itu jawapan dia. Kalau dia kenal Nabi,
isteri na, isteri aku ni bawah pada Nabi lagi. Mak aku pun bawah pada Nabi lagi. Aku pun duduk di bawah Nabi lagi. Nabi hak di atas. Sebab apa Nabi yang di atas? Sebab Allah suruh meletakkan Nabi manusia teragung dalam diri kita. Pasal apa Ustaz? Pasal dia bagi agama kat kita. Dia bawa agama pada kita. Kalau hang sayang isteri hang, dua-dua tak Islam, apa makna hang sayang isteri hang? Ajaran salah, akidah salah, iman salah. Hang cinta macam mana pun dekat bapak hang, mak hang, hang tak ada nilai di sisi Allah. Yang menjadikan kita ni ada nilai di sisi Allah sebab kita Islam, dan Islam tu dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita di tak Islam, agak-agak malam ni kita makan dengan apa? Lauk apa malam ni? Balik-balik sagi pukul 9, balik rumah tanya isteri, "Ha, masak apa?" "Abang tak beli apa, nak makan apa?" "Takkan tak masak apa kot." "Ada lah, tadi buka-buka nak tutup pintu dapur tang ni tengok berok ada. Katok bagi mampu tadi. Ada lah sup tu. Setengah lagi simpan dalam peti air, kau besok nak buat berok masak merah." Makan kita pun tak tentu halal. Tu makan kita tu tak halal. Tapi dengan sebab Islam ni, Allah atau Nabi Muhammad bawa peraturan pada kita. Jadi elok belakang. Tak pasal apa yang nak sayang mak ni, Nabi lebih pada mak kita Ustaz. Pasal mak hang tak boleh tolong dalam kubur. Mak hang tak boleh tolong di padang mahsyar. Mak hang tak boleh mempercepatkan urusan di hari kiamat. Bukan kata mak hang tak boleh tolong. Jumpa mak hang pun belum tentu di hari kiamat. Bukan kata pak hang hang tak boleh jumpa. Pak hang pun lupa dah hang di hari kiamat. Apatah lagi nak doa pada Tuhan. "Ya Allah, anak aku namanya Ruslan. Tolonglah ya Allah, ay Ruslan tu bagilah masuk syurga ya Allah." Ay. Bapa hang langsung tak sebut nama hang. Dia pun tak lepas dia dengan Tuhan. "Aku pun banyak masalah ni. Mana nak ingat anak pula, Ruslan ke Rus ke, lupalah." Siapa lupa? Dah malam dia Rus Ustaz, siang dia Ruslan. Saya pun dah nak pening Ustaz, anak saya tu. Dia tak ingat pada kita dah. Kita pun tak ingat pada anak kita dah. "La yatakallamuna illa man azina lahur rahman," kata Allah. Kamu tak akan boleh bercakap di hari kiamat melainkan bila Allah Ta'ala izinkan. Bercakap pun tak boleh tuan-tuan. Bukan kata bercakap pun tak boleh dah. Tengok kiri kanan pun tak dah. Tak peduli dah. Aku telanjang tak peduli dah. Orang lain telanjang pun tak peduli dah. Cuba tuan-tuan, hari ni orang telanjang kat Pekan Serai. Tinggal ceramah saya ni. Dengan kamera ni habis, dia bawa tu pula. Dia pergi ambil orang telanjang. Dengan Ustaz Amir, imam pubis sekali kata. Pasal apa? Tok Imam Bik, saja nak tengok orang mana lah. Tak sembahyang Isyak malam tu. Pasal apa? Pasal banyak benda kita fikir. Nak buat konten dalam TikTok. Nak jadi model cerita. Tapi di hari kiamat, tak ambil tahu dah. Hai orang, aku telanjang pun aku tak ambil tahu. Orang lain telanjang pun aku tak tengok dah. Angkat muka pun tak dah. Tapi Nabi Muhammad pada masa tu tak pernah lupa kat kita. Dia cari kita. "Bagilah ayam, kok-kok boleh minum air telaga Kausar. Air telaga Kausar kok-kok boleh minum." Saat lagi kita duduk atas timbang mizan tu, dia duduk doa, "Ya Allah." Saat lagi kita duduk laluan titian sirat, "Salim ya Allah, salim ya Allah. Selamatkanlah orang ni ya Allah, salim ya Allah." Orang lain tak ingat apa dah, Nabi yang tak lupa kat kita. Macam mana kita tak letakkan dia lebih pada mak pak kita? Tuan-tuan yang saya muliakan,
kita kalau boleh masuk lah tuan-tuan oi, tempat yang seronok kena bayar. Nak masuk tu kena bayar, tapi sanggup beratur. Tuan-tuan ingat dulu orang nak jual, nak beli iPhone ni. Besok kedai buka pukul 9 pagi. 9 malam tu orang tidur depan pintu kedai. Siap bawa toto, bawa bantal lagi. Pasal apa? Pasal nak beli handphone. Beratok depan pintu tu, lepas dia memanjang tu sampai ke hujung tu. Pasal apa? Nak beli handphone. Sanggup tidur daripada maghrib. Besok buka-buka kedai, tak apa tu eh, beli. Ada dia bagi dekat orang belakang, hai. Mai ganti tempat aku balik. Mai. Tak ada lah, aku suka hang lah. Siapa suruh mai lambat? Padahal dia masuk dalam kedai tu, dia bayar duit nak beli, bukan free. Dia tak peduli dengan orang lain dah. Dia masuk-masuk syurga ni tuan-tuan, lagi hebat. Siapa masuk Allah, tak mau keluar dah. Nikmat yang tak terhingga lah. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman taqa, kata Allah, An-Nisa 77. Tapi Nabi Muhammad bila masuk syurga, dia tunggu kita depan pintu syurga. Dia nak masuk dengan kita sama-sama. Dia tak pernah lupa kita. Mana ada dia lupa? Saya ni anak Felda. Orang Felda. Duk di Felda Besaud tu. Orang ramai daripada Bagan Serai, Parit Tok Ngah, Parit Gabes. Belah-belah Batu Kurau ada. Belah Bagan Serai ni paling banyak tuan-tuan. Parit Tok Ngah, Parit Gabes, Kuala Kurau, semua ada. Sebab tu saya boleh cakap banyak. Belah kanan saya pun banyak, hak depan rumah saya pun banyak. Apa nama Banjar? Hak belakang pun Banjar. Banjar semua kan. Yang belah sana Jawa pula. Duduk dalam satu masyarakat yang boleh berbilang kaum, berbilang dialek, berbilang bahasa. Cuba tuan-tuan lihat di dalam kehidupan kita ni. Kadang-kadang bila mai kepada satu belah pihak, dia cakap banyak, duk surah Banjar. Kita tak reti nganga. Oh, sudah. Mai belah sini pula, Jawa pula ada ngomong-ngomong. Nabi Muhammad dia bukan jenis tu, mari belah Batu Kura pula, mu nak pergi mana wah. Tahu pergi mana tahu. Letih nak mapuh. Wah mapuh pula dah. Dia mari belah Batu Kurau, dia cakap sain Batu Kurau. Mari belah Kelantan pula, oh berapa tu? Dia tinggal pula kita pula lah. Nabi Muhammad tu orang Arab. Semua ni umat dia. Tak ada beda, tak ada beza, tak ada apa. Hang orang Arab ke, orang Melayu ke, orang Cina ke, hang orang India ke, orang Indon ke, manakah? Kamu semua adalah umat aku. Subhanallah, Masya Allah. Tanpa ada langsung perasaan nak membedakan, kamu hitam, kamu putih, kamu orang Afrika, kamu orang Arab. Kecintaan Nabi kepada kita ni tuan-tuan, tidak mengenal ras, bangsa, warna kulit. Tuan-tuan, kita semua ni disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita di sini, di Malaysia ni lain. Nak sayang orang pun tengok. Sayang orang pun tengok. Siapa tu? Itu Haji Mat tu. Dia mana? Yang separik ke habis ni. Dia belah kita ke? Masa PRU tu bendera besar, rumah depan rumah dia. Belah dia pah. Agak-agak nak buta depan rumah dia tak? Terobat lah home, tak boleh jalan tahun tak? Mai pula Ustaz Kazim ceramah pula. Siapa ceramah?
Ustaz Kazim, belah sana, nampak tak? Nabi Muhammad ada sebut, belah sana, belah sini, belah ada. Kamu beriman kepada Allah. Nabi doa, 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 doa. Sebab tu satu hari, Siti Aisyah, dia datang jumpa Rasulullah. Dalam rumah Rasulullah. Isteri takkan tak minta isteri Nabi doa untuk dia. Takkan isteri tak minta. Suami dia Nabi. Minta ya Rasulullah. Cuba tengoklah aku anak saya boleh masuk MRSM. Ni lain dah. Cuba tengoklah aku kau dapat ada apa projek ke. Isteri Nabi tak doa macam tu. Kalau doa dapatlah, kalau minta dapatlah. Oh, isteri Nabi. Nabi pun tak dapat, tak ada tangan. Tapi Nabi tak. Isteri Nabi tak. Kita kalau rapat dengan orang yang berkuasa agak-agak apa? Bawa surat panjang suruh sign. Isteri Nabi, dia jumpa Nabi, dia cuma minta satu ya, ya Rasulullah, doakan saya. Ya Rasulullah, doakan saya ya Rasulullah. Nabi pun tak ada tangan, ya Allah, kau ampunkanlah dosa Siti Aisyah ya Allah. Allahumma ighfir li Aisyah. Ampunkanlah dosa dia yang lepas-lepas, dosa dia yang akan datang, dosa dia yang tersembunyi dan dosa dia yang terang. Ampunkanlah dosa Siti Aisyah ya Allah. Dosa dia hak dulu, dosa dia yang akan datang, dosa dia hak tersembunyi, dosa hak dia terang, ampunkan dosa dia wahai wahai Allah. Amin ya Allah. Siti Aisyah bila Nabi doa macam tu seronok kan. Kekasih Allah doa, mesti Allah bagi. Kekasih Allah berdoa, mesti Allah makbulkan. Seronoknya Siti Aisyah sebab Nabi doa pada dia. Rasai tuan-tuan tu, kat isteri tuan-tuan ni, kalau dia suka pada tuan-tuan, agak-agak apa dia buat? Balik daripada Pekan Taipei, buat balik gelang mah. Lipat tu mangah weh. Macam lipat gelang. Berat pula tu. Ni, hadiah ulang tahun abang pada ayang. Buka-buka gelang Pak Cik Habib. Wuih, subhanallah. Ayahnya Habib. Akak-akak buat lagu mana? Pegang lagu tu ke? Nah, ni. Kau tengok lagu tu ke? Gelang. Gelang besar gedabak ni. Adik-beradik gelang Datuk Vida. Akak-akak tengok gelang tu, ya Allah abang, ya Allah abang. Akak-akak terpa lah lelaki tu. Terpengang ya Allah, sampai kepala Siti Aisyah atas riba Nabi punya seronoknya. Kata Nabi dekat Siti Aisyah, engkau seronok ke aku doa macam tu? Seronok ya Rasulullah. Aku doa pada umat aku tiap-tiap kali aku habis sembahyang. Nabi kata apa? Macam itulah aku berdoa kepada umat aku tiap-tiap kali aku habis sembahyang. Tak ada siapa muslim seronok. Nabi doa untuk kita. Ada saya baca kisah ni, bila saya kata Nabi doakan untuk kita tiap-tiap kali lepas sembahyang, ya Allah, ya Allah. Relax. Masuk waktu ni boleh berhenti dah, nampak tuan. Jom tuan-tuan, bila kita sebut Nabi Muhammad doa pada kita tiap-tiap kali lepas sembahyang, ampunkan dosa umatku ya Allah. Alhamdulillah, Nabi tak pernah lupakan aku. Aku saja yang lupakan Nabi. Bila Nabi doa, takkan Allah tak dengar doa Nabi? Nabi doakan, Allah ampunkan kita. Tengok-tengok nak selawat pada Nabi pun tak mau, macam mana kita tak kenal Nabi pun. Tuan-tuan yang saya hormati, kita dalam hidup kita ni
kita kena berubah. Saya duduk nyimbang dengan abang belakang tadi. Saya kata, abang ni duduk comel macam dulu. Badan comel lah macam dulu. Dia kata kat saya pula, ustaz pun duduk muda macam dulu. Tak berubah. Saya kata, tak berubah apa, perut borok ya. Mai saya berjalan kat Tuan Haji ni pula, lama tak jumpa. Tuan Haji tu kata, kitab ustaz duduk ada. Kata. Setiap daripada kita berubah, ada yang makin putih janggut ni. Ada yang makin kurus, pasal dia makin tua. Ada yang makin gemuk, ada yang dulu sembahyang atas. Apa nama, dirilah sembahyang atas kerusi. Ada yang terus berubah, dah berpindah alam lah. Bukan pindah kampung lah. Pindah alam lah. Setiap daripada kita akan berubah. Apakah perubahan yang terbaik? Dan bagaimanakah manusia ni akan jadi terbaik perubahan dia? Sebab kita ni tuan-tuan semua nak berubah. Kadang-kadang perubahan yang kita nak buat tu kita rasa terbaik, padahal menyusahkan orang. Lama-lama patah balik jalan hak lama ya. Dulu depa nak buat, nak try kat highway dekat tol. Nak buang sistem lama bayar tol, pi pelekat menatang pa tu. Sat pi ke depan gustan, sat pi ke depan gustan. Tak lepas-lepas palang tak buka. Punya duk maki lah. Bukan kita maki. Kita tak kena lagi hak nu hak depan. Dia ke depan, ke belakang. Seminggu buat, lalas balik benda asal balik. Bukan semua perubahan yang kita nak berubah tu kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik. Menyusahkan kita. Bukan semua orang boleh terima jenis kita hak tua ni. Handphone pun tak ada. Yang adanya handphone Nokia. 3-3 sekupang. Tiba-tiba nak masuk mana semua tempat kena scan. Pi masjid pun kena scan. Ini aturan baru pakcik. Aku kan ada handphone apa? Tak ada, tak boleh pakcik, tak boleh masuk. Itu aku nak bayang mana? Di rumah boleh bayang. Di rumah aku nak scan mana? Semua tempat kena scan, rumah aku tak nak scan. Dia menyusahkan orang. Bukan semua benda yang berubah kita kena ikut. Sebab kita ni suka ikut dunia luar. Dunia luar berubah, kita pun berubah. Sampai nak makan pun kena scan. Kedai cabut mana dia tahu. Kita dia panggil dia. Order, order. Dek, dek, order, dek. Dia pun dia scan, 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 scan. Scan, menatang apa? Oh, rupanya dia kena scan atas meja tu. Order tang situ. Oh. Kita nak scan apa? Macam mana tu haram jadah tu eh? Nampaklah. Dia haram jadah terbit. Bodoh dia siapa punya kepala otak anda. Saya senang eh. Dek, Maisat. Saya tak reti ni menetang ni. Boleh tak order tangan? Order sekarang boleh tak? Kalau tak boleh, saya nak balik. Boleh, 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 boleh. Boleh pula. Pasal kita ni minum ayak teh tak ada gula. Duk tulis dalam list dia. Teh, teh. Tak ada gula ni, nak tulis macam mana tau. Tak guna pun buat. Kita minum Milo kosong. Dia tulis Milo, Milo. Dia main, kita kan minum Milo ni. Campur susu semua ni. Kita minum Milo kosong, tak ada gula. Dia hak kena dengan manusia, kena manusia. Nah, saya nak bihun sup, toge tak mau. Mana? Toge tak mau. Boleh tak tuan-tuan pergi scan tu? Ha, toge tak nak lah. Nah, faham tak? Nah, nah. Tuan-tuan ingat handphone tu hanggup? Ada benda yang kita boleh ubah, ada benda yang kita tak payah ubah. Mampu pergi lah negara lain nak buat sistem tu. Kita balik pada hak asal. Itulah nama dia, menyenangkan orang.
Maka perubahan-perubahan yang kita nak buat mesti ada satu benda yang menjadikan bila kita berubah, benda tu hebat, baik untuk kita. Lama istiqamah kita, ada empat jalan macam mana perubahan yang kita nak berlaku terbaik. Ada empat step. Step yang pertama ialah istighfar. Kalau kita nak berubah, kita tak taubat, belum tentu kita boleh berubah dengan perubahan yang baik. Banyak orang yang nak berubah, saya taubat ustaz, saya nak taubat ustaz, saya taubat ustaz, saya nak hijrah ustaz, saya nak hijrah ustaz. Istighfar, tubu ilallahi taubatan nasuha. Nombor satu, istighfar, minta ampun banyak-banyak, taubat banyak-banyak. Akhirnya perubahan yang kau buat akan kekal. Banyak orang yang berubah sebab kawan, dia ikut kawan. Bila kawan balik ke pangkal jalan, hilang kawan, dia balik juga pada tabiat lama dah. Saya betul cakap ustaz, saya taubat dah tak tikam nombor ekor. Pasal apa? Satu kawan yang duk bawa saya tikam tu, dia pindah PKR. Jadi nak tikam pun tak ada kawan ni, tak syok. Saya fikir-fikir, tak taubat lah. Pasal apa hang taubat? Pasal kawan tak ada. Pindah KL. Mai 2 bulan lepas tu, mai kawan baru pula. Lepak kedai-kedai semua, duk tengok nombor ekor kat paper tu. Hai, dia ni ada nombor baru. Tiba-tiba duk tepuk kesuat khabar. Sayang betul. Aduh, satu nombor lah. Kita kata, apa hal ni? Nombor yuk. Aduh, aku ambil 3321. Aduh, dia naik 3322. Aduh, dapat geng baru pula. Agak-agak dia nak tikam baru ke, dia nak terobat ke apa? Sebab itu kalau kita nak jadi orang yang membuat perubahan, taubat sungguh-sungguh. Nama dia apa? Istighfar. Nabi ajar kita, Nabi sendiri 70 sampai 100 kali dalam sehari istighfar. Maka perubahan yang kita buat ni lama, tuan. Dulu kita tak pernah main masjid. Malam tu tergerak hati nak mari masjid. Mari-mari masjid, tengok-tengok pintu masjid bagan serai, boleh buka sendiri. Tak payah tolak. Diri dekat dia berjalan. Fuh, hebat pintu ni. Macam supermarket. Saat lagi nak keluar pada masjid, buka lagi sekali pula. Dia kata, aku nak main dalam masjid. Isteri kata, baguslah, suamiku tobatlah. Pukul 5:30 mari dah sembahyang subuh. Tengah duk sembahyang sunat 5:30 subuh, dia kali-kali belakang pintu tu sat buka, sat tutup, sat buka, sat tutup, orang tak ada. Ah, sudah. Hantu bah. Tak ada sembahyang subuh tuan, lari balik. Sampai sekarang tak datanglah. Pasal apa? Masjid tu ada hantu, tak mau mai. Padahal pintu tu rosak, sensor dia. Pasal apa yang dia tak istiqamah? Dia berubah dengan tidak disertai taubat. Nombor dua, bagaimana perubahan yang kita lakukan itu berkekalan? Berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Selawat tak tinggal. Sebab tu ada Tok Guru, bila dia duduk kuliah, selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan yang saya hormati, Allahumma salli ala Muhammad. Setengah orang dia kata, apa ni? Saat-saat Allahumma salli, apa ni? Dia nak mengajar kan nak selawat? Dia selawat, kita dengar dia selawat, dia dapat pahala. Bila dia selawat, kita jawab selawat dia, kita pun dapat pahala. Tuan-tuan, kita ni duduk di masjid bagan serai ni, tiap-tiap malam kuliah. Kita punya tiang-tiang masjid ni tuan-tuan, ada tiles. Tiles tu dah turun kalau pasal kita duduk sandar tiap-tiap malam.
Nengok dinding-dinding. Nek lusuh dah kalah. Maknanya tiap-tiap malam orang dengar kuliah. Datang pula ustaz macam-macam. Ustaz yang rajin selawat. Datang ustaz pula hak cerita. Mengajak, dia gelak dulu baru dia mengajak. Ustaz ni nak kata apa? Dia gelak dulu baru dia mengajak. Ni saya nak abang satu cerita lah. Dia gelak dia dulu. Ada ustaz pula hak ya banyak. Ya? Ha, ya? Ha, baik, baik. Jadi, ha, ya? Ha, oh, banyak sudah. Lantaklah tuan-tuan oi. Tuan-tuan duk mengaji ni, tok sabuk kata apa kat dia? Pak saya apa? Pak saya Nabi kata, siapa yang datang majlis ilmu, Allah memudahkan dia jalan-jalan masuk syurga. Tuan-tuan tak seronok eh? Dipermudahkan jalan-jalan masuk syurga. Sampai besok kita mati, orang tengok tiang kita tu, orang ingat kita. Orang tengok dinding tu, orang ingat kita. Situlah arwah duduk tu. Sampai saya pernah jumpa satu tiang di masjid saya dulu, orang tak berani duduk tiang dia bila dia mati. Sebab dia duduk di tiang tu berpuluh-puluh tahun. Tiap-tiap kali lepas maghrib dia standar kat tiang, dia dengar tok guru mengaji. Orang tak berani dah sebab tempat tu dia cuk. Sampai dia mati pun orang tak berani duduk tempat dia. Sebab siapa? Duk terbayang dia duduk ada. Rupa-rupanya tuan-tuan, kita duk belajar ni Allah memudahkan jalan kita masuk syurga. Jadi kalau ada ustaz-ustaz di tempat kita ni, tak kira lah selagi mana dia mengajar tu betul. Mai yang mengaji. Takdir Allah keluar-keluar pada masjid, langgar dek kereta, mati syahid kita. Kita ingat dia tidur, duduk sandar elok kat tiang. Habis kuliah duduk tidur lagi, pas maya isyak tidur lagi, pergi ketuk-ketuk dia, mati syahid dia tu. Sebab tu kalau tuan-tuan saya mengajak, tuan-tuan tidur tak apa, saya tak marah. Saya tak marah. Apa tuan-tuan nak buat, buatlah. Pasal tuan-tuan duduk dalam taman-taman syurga. Tapi dia tidur ustaz, buat jana mengantuk. Masjid sejuk, ekor. Tu yang saya malah main masjid lah, sejuk. Tak tahan lah eh. Ekor berlambak. Dulu hang komplain hangat. Saya tak boleh main masalah, hangat. Saya dengan muka lagi, hangat. Main sejuk pula, sejuk. Ha ni nak apa, aku terajang nak. Semua tak kena. Orang nak bagi hang seronok dalam majlis ilmu. Mainlah. Dan kita nak masuk syurga ni, tak payah bayar apa. Tadi ya Pak Long bawa tabung. Tu pun tak bagi pun tak apa. Allah nak bagi syurga pada kita. Nombor dua, selawat. Ingat pada Nabi tadi. Bila kita nak hijrah, bila kita nak berubah jadi baik, banyakkan selawat ke atas Nabi, penghijrahan itu akan jadi terbaik. Sebab apa? Sebab kita akan mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada segi akhlak dia, perangai dia. Kita duk bayang Nabi Muhammad. Saya jumpa di Kedah 3 bulan kan 4 bulan dulu. Satu orang dia kata, "Saya kami ni ada grup kan." Grup apa? Grup WhatsApp ke? Grup apa? Grup selawat. Oh. Berapa ribu selawat? 1,000,000 sebulan. Tu dia. Terleliak dia. 1,000,000. Mana makcik tak buat apa? Duduk selawat saja. Allahumma salli ala Muhammad, tak buat apa? Sebulan dia kata, "Ustaz, bukan sehari." Iyalah. 1,000,000 maknanya sehari berapa ribu. Banyaknya selawat. Banyaknya. Saya duduk dalam kereta, duduk ambil handphone, duduk kekelik balik. 30 bahagi dengan 1,000,000. Banyaknya. Betul ke ni makcik ni? Kok suka hang lah dia kata. Sebab tu tuan-tuan hari ni ada orang pakai cincin. Tasbih. Di cincin tu, tasbih.
tak berhenti-henti dalam jalan. Ada tok guru dulu, tasbih di tangan. Dia latih bawa tasbih supaya tangan tu jadi baik. Jarang orang mencuri pegang tasbih. Tu yang tok guru dulu-dulu berjalan pegang tasbih. Satu pegang tongkat tu pegang tasbih. Supaya jari ni jadi baik. Sebab yang banyak buat jahat ni jari. Tasbih tu mengajar supaya jadi baik tangan tu. Sebab tu tongkat bila baca khutbah, tongkat atas mimbar tu kena ada. Supaya orang yang baca khutbah, tangan dia diam. Dia tak macam ceramah, dua-dua belah tangan naik. Khutbah bukan macam tu. Kita hamba Allah. Hamba ingat-ingat ni ceramah politik. Pegang satu tongkat, ha, baca. Tambah sekarang pula tuan-tuan, ada kertas pula, lagi kena baca. Bila nak tukar muka surat lain, tongkat tu duduk atas bahu, pegang balik. Dia berkhutbah di atas mimbar tidak sama dengan berkuliah. Berkuliah boleh mumam. Khutbah lain sikit. Dia suruh tetap tegap tak tu, dia letakkan tongkat. Tuan-tuan, waktu dengar khutbah, semua sunat menghadap kiblat. Waktu dengar kuliah macam ni, hak sini menghadap sini, hak abang menghadap sini, hak sini menghadap sana. Waktu dengar khutbah, semua menghadap kiblat, tak boleh membelakangkan, makruh. Dia duduk atas tangga tu menghadap ke jamban. Nak masuk penuh, menghadap ke jamban. Bang, kali ke sini bang, menghadap kiblat. Tegak. Dan waktu khutbah pula tak boleh duduk macam makcik. Semua duduk melengkung tengok khutbah. Oh, tak boleh. Tok Imam kata, duduk atas soh masing-masing. Ada beza. Bukan saja-saja tuan-tuan. Tongkat ada faedah. Tasbih ada faedah. Nak selawat. Hari ni saya ceramah pakai kepiah putih. Kadang pakai songkok hitam. Kadang pakai serban. Ulama-ulama' ni tuan-tuan, tang serban pun. Tuan-tuan pernah tengok ada orang serban, dia tutup dua-dua telinga. Dua-dua telinga tu duduk dalam serban dia. Ada orang yang serban dia, dia tutup telinga belah kanan, telinga belah kiri dah. Ada pula hak kanan dia buka, tutup telinga belah kiri kain serban dia. Ada pula hak serban dia, dua-dua telinga nampak serban di atas. Tang tu pun ada makna dia tuan-tuan. Ada yang ekor serban jatuh belah kanan, ada yang ekor serban jatuh belah kiri. Pun ada makna dia tuan-tuan. Duh, sampai tahap macam itu. Orang Melayu kita lain. Cuba tuan-tuan tengok orang Melayu kita beratik la ilaha illallah. Jenis yang tak tahu apa ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu yang lus kepala. Duk lah kereta lah tu, macam patung yang tak cermin. Ada dia ajar kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak il tu dia angkat kepala. Eh, macam-macam tuan-tuan. Mai jenis hak tak mengaji apa ni tuan-tuan, ngaruk ni apa ni. Ada setiap makna dia tu. Begitulah dengan bacaan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa selawat paling bagus? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh, bergaduh pula ustaz. Nabi Muhammad selawat ada sayyidina ke tak? Bergaduh pula. Allahumma salli ala Muhammad ke Sayyidina Muhammad, bergaduh pula. Yang tak selawat tak bergaduh pun. Elok mendam. Pasal apa bergaduh tu? Pasal Sayyidina apa? Aha, makan bubur haji, 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 haji. Dia elok mendam entah. Haji lah, dan ekor lah, dan dan ulang lah apa. Kita hadus selawat pula bergaduh. Tak pendapat ustaz lagu mana? Lagu apa? Lagu rock. Apa salahnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
kita bubuh Sayyidina. Pak saya apa? Ustaz bubuh Sayyidina. Sebab dalam Quran surah An-Nur ayat 63, Allah Ta'ala kata, jangan panggil Nabi Muhammad macam kau panggil kawan-kawan kau. La tad'u du'a ar-rasul ka du'a li ba'dakum ba'dah. Jangan kau panggil Nabi Muhammad macam kau panggil kawan-kawan kau. Surah An-Nur ayat 63. Sebab tu kita bubuh Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Macam mana pula dalam sembahyang Ustaz? Kalau dalam sembahyang kita bubuh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Baik. Pasal apa tak ada Sayyidina pula Ustaz? Sebab Nabi kata sembahyanglah kamu macam mana kamu tengok aku sembahyang. Dah. Simple punya hidup. Ia nak bergaduh pasal di luar sembahyang kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam sembahyang Allahumma salli ala Muhammad. Pasal apa? Pasal Nabi baca macam tu dalam sembahyang. Dan Nabi perintahkan kamu sembahyanglah macam mana kamu tengok aku sembahyang. Simple. Ni sampai buat forum khas. Apa hukum membaca Sayyidina? La ilaha illallah. Tiga. Perubahan yang kita nak buat akan jadi hebat, akan jadi besar. Bila? Bila kita bersedekah. Orang yang banyak bersedekah, dia akan dapat mengubah hidupnya. Orang yang banyak infak, dia akan mengubah hidupnya. Sehari dia tak sedekah, dia susah hati. Kalau dia mari ke masjid, selepas dia sembahyang, mata dia liar mencari mana tabung. Tabung tak ada. Buat siapa? Dia memang sedekah. Sebab bila dia sedekah tu dia tenang, bila dia sedekah tu dia buat apa benda pun dia jadi seronok. Ada setengah orang bila mari masjid dia tegak cari mana dia tabung. Aku nak sedekah. Oh, ada dekat dinding. Ada juga orang dia tegak kepala, dia cari tabung. Pak siapa? Tabung tu bila berjalan pak hujung tu dekat pintu masjid, tolak terus keluar. Ada orang tunggu kat pagar pula. Tak pernah faham, tak faham dah. Jenis sembahyang Jumaat main duk tolak tabung ada roda eh. Tok siap panjang, tengkok duk tengok. Pasal apa tok siap? Dah minggu lepas 16 tabung dah. Ada hak balik 14, dua lebung kan. Hak dua tu pintu ada dua, pada petolak ada orang hamba Allah kat luar jalan tu dengan kata tabung dengan roda sekali nak. Tengkok dia panjang tak? Jom tuan-tuan kita panjangkan tangan. Tapi sayang orang Melayu dia buat peribahasa panjang tangan tu mencuri. Padahal tangan panjang lah bagus nak sedekah. Mencuri pendek tangan. Ada tuan-tuan tengok orang mencuri panjang tangan. Buat apa ni? Nak mencuri? Dah. Mencuri tu kena pergi dekat. Pergi kat tabung masjid tak ada orang. Pergi peruk tu belagar dekat tabung masjid. Buat keluar lidi, buah jauh, buah gam. So, tu nama dia pendek tangan. Orang mencuri ni pendek tangan. Dia pergi rapat dengan kita dekat pasar malam, dia raba poket kita, pam dapat. Ada orang mencuri jauh tuan-tuan. Yang hak bersedekah ni panjang tangan. Hei, ambil ni. Macam sedekah nampak. Tak percaya tengok datang yang berhormat ni. Dia jemput pada yang berhormat untuk menyampaikan. Nampak tu dia sumbangan. Tangan pendek ke panjang tuan-tuan ni? Kena pula cek tu besar playwood, lagi panjang tangan dia. Orang yang akan berubah hidup dia ialah orang yang rajin bersedekah. Kalau tuan-tuan sebagai suami nak berubah jadi orang baik, cuba tengok perbelanjaan kita untuk isteri, untuk anak-anak kita makin kurang kan makin sikit. Kalau kita berubah nak jadi orang masjid, jadi orang sembahyang,
saya ubah ustaz, saya memang nak taubat lah ustaz. Cuba tengok hang sedekah tak dekat isteri hang macam tu ustaz. Sebelum dia pergi masjid belanja sebulan 100 lah, pergi masjid tinggal 90 ustaz, dia ambil 10 ringgit pula kita duit minyak tapi masjid tak, dia takkan berubah pasal hang kedekut. Yang keempat, perubahan yang kita akan buat akan berjaya, apa dia? As-salah limiqatiha, bila kita sembahyang di awal waktu. Orang yang akan berjaya ialah orang yang sembahyang di awal waktu. Dia buat apa pun dia akan berjaya. Tapi kalau kita menangguh-nangguhkan waktu solat, sembahyang last minute, makan bertantan, tengok TV berjam-jam, berjalan berkilo-kilo, lepas tu dah hujung-hujung waktu baru nak sembahyang, kamu takkan jadi berjaya. Jom tuan-tuan, kalau kita nak berjaya, jaga solat. Kita peniaga kedai, lagi 15 minit nak masuk waktu, prak, waktu turun roller, harap maaf, solat bang ya, main masjid, Allahu Akbar, habis-habis sembahyang, buka kedai, rak, naik ke atas pula. Ni mesyuarat, kita nak syarat pukul apa? 12.45, ay, dah dekat Zuhur tu, lepas sembahyang Zuhur, 1:30 sembahyang Zuhur dulu, lepas sembahyang kita mesyuarat. Fikir dulu, angkat nikah pukul apa? Kat nikah pukul 12 Zuhur, Zuhur 1:03 minit. Eh, dekat sangat tu. Kalau gitu, kita buat lepas Zuhur lah. Senang. Ini tidak, tuan-tuan. Saya hari tu pergi mana lah, nak jumpa dengan pengantin, bakal pengantin. Nak jemput saya. Saya kata, makan pukul apa? Makan pukul 12. Oi, lambat kan? Selalu 11:30. Habis makan pukul apa? Habis pukul 3. Oh, tak apa. Lepas tu? Lepas tu kami tak ada lah. Nak pergi mana pula? Nak ambil sesi fotografi. Lepas kahwin, kena ambil gambar kat taman tu. Nak tidur atas rumput, melompat atas pokok semua. Lepas tu? Sampai petang. Petang tu sampai kopak. Maghrib je mana? Asar lagu mana? Asar lagu mana? Kalau awal-awal semayang pun, awal-awal kahwin pun tak jaga semayang, tuan-tuan ingat perkahwinan tu je mana? Berapa banyak benda yang kita buat kita tak jaga semayang, tapi kita nak benda tu berkat. Kita tak ambil hak Nabi kata, orang terbaik orang yang sembahyang di awal waktu. Dulu tadi ada brother tu tanya saya, sampai-sampai nak sembahyang maghrib, dia mai tanya saya, "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." "Apa tak tening?" Saya tengok muka dia bahan. "Awak tak tening? Aduh, dah sihatlah. Dulu nak usir roda lah, sihat dia tening." Dia ni perli aku ke? Faham tak? Buat riuh betul ya pakcik, mana dia berada tu? Tak ada. Balik apa? Ha? Balik ke kadar? "Sayang, ustaz tak tenin." Leceh betul. Habis-habis maya maghrib tak ada salam tu. Ustaz ambil gambar tu. Gambar senyum sikit. Amboi tentang dia ni. Zepak. Tuan-tuan yang saya muliakan, saya cakap, tapi orang bukan tahu, saya habak kat orang masjid Pegan Serai. Tuan-tuan ingat saya minat dengan politik kan? Saya, tuan-tuan pun kenal saya pada muda, saya dah mengajak tuan-tuan. Mana ada saya ceramah sentuh apa benda bala seluruh ni. Tapi saya punya lontaran, saya punya teguran, saya punya nasihat, kata-kata hak selagi betul-betul. Sebab tu saya ni tak pernah tak kena gam. Ada yang gam saya.
Saya jenis cakap-cakap, anak ganggang, duli apa aku. Saya takut pada Allah. Dan saya selalu keluarkan benda-benda supaya kita boleh fikir untuk sama-sama kita buat. Tetapi 30 tahun saya ceramah, apa benda yang saya boleh buat? Saya hanya sekadar bercakap, tak boleh buat apa. Siapa nak dengar cakap saya? Banyak orang offer saya bertanding pada dulu. Tapi saya kata saya tak mahu. Pening pula. Tapi bila tengok keadaan makin teruk, keadaan kita ni lagu mana, keadaan kita ni Allah. Kalau orang bagi aku satu benda yang boleh aku buat, saya terima, tak kira siapa pun. Untuk kita bercakap, untuk kita buat supaya kita boleh bantu agama Allah. Sebab saya takut tuan-tuan, hari ini budak-budak muda kita dah tak mau baca kunut. Bila kita tanya, Nabi tak buat. Tuan-tuan tak susah hati ke? Budaya tu dah sampai pada budak-budak muda. Yang ni Nabi tak buat, yang ni haram, ni masuk neraka, ni masuk apa. Apa nak jadi kita ni? Kita susah hati tuan-tuan. Habis-habis PKP je, terus buat konsert. Maksiat terus. Baru lepas buka topeng je, terus enjoy. Kena ada orang hak berani cerita haram. Saya bantah, saya arahkan batal. Saya arahkan batal. Oh, kalau ada siapa bagi, saya nak. Tengok-tengok ada orang nak bagi. Tuan-tuan nak tolak? Tanpa perlu menyertai parti dia. Tak jadi isi borang parti pun. Jadi calon supaya ustaz boleh bercakap apa ustaz nak buat, saya sokong. Tuan-tuan tahu tak dalam apa yang saya cakap? Saya nak buat apa? Jangan bantah. Sokong lagi dah. Apa dia ustaz nak buat? Kita ni naik kereta di Lebuh Raya tu berjuta orang. Berjuta. Balik kampung je berjuta. Berapa ramai tak sembahyang? Kemudian kita mengharapkan selamatkanlah perjalanan. Anda mampu mengubahnya. Semayang kadang-kadang di plaza tol tu, bilik surau dia nak ambil wuduk tu, belaga punggung punya sempit. Dah lah ada batu pula tu, saya kena dua kali, belaga kepala, celaka tu, bengkok kepala ni. Siapalah yang pergi buat tempat wuduk ada batu kat atas dia, kepala otak apa jenis ni tuan-tuan? Dia kata senang nak buah kepiah. Dan senang, bengkok kepala aku hantar lah. Dah lah kita duduk tunduk, bangkit-bangkit, aduh tak ni. Saya komplain kat Lebuh Raya, adalah tempat ada pecah buah benda tu. Haa, kan bagus. Haa, bubuh lah, sangkut apa senang bubuh kepiah. Tak payah buah batu, belaga kepala. Jenis hak punggung besar tuan-tuan, kita duduk tunduk, ambil wuduk, dia pula nak keluar, terus sagak kita bawah tu. Saya kata kat mereka, saya nak buat masjid di RNR. Setiap masjid, setiap RNR ada di masjid. Ada masjid ni. Ada Tok Imam, ada Tok Siak, ada Tok Bilal, ada bang. Masuk waktu aja azan. Sese minyak 4 biji hang boleh buka. Kedai burger hang boleh buka, kedai terkedara hang boleh buka dekat RNR segala tu. Lagi besar pula masjid tu lagu tu surau. Buat pengumuman diminta kepada semua pengguna-pengguna Lebuh Raya, sila datang ke masjid untuk menunaikan solat zuhur berjamaah. Allahu agak-agak penuh dalam tempat masjid tu. Doa, ya Allah, selamatkanlah perjalanan kami, ya Allah. Ambillah balik. Jalanlah. Itu baru satu benda hak saya nak buat. Supaya orang semayang. Hak bab ekonomi saya tak cakap ni. Ni bab hak nak buat cepat ni. Saya duduk di Langkawi, duduk makan mi kari, mai pakcik. Pakcik tua lah, 70 lebih lah. Dia ni
menyanyi dekat airport, busking nama dia. Ada main keyboard. Tuan-tuan pernah tengok ah? Duduk menyanyi ah. Dia kata, "Ustaz, boleh tak tolong menyanyi dekat busking saya tu?" Saya saja, "Kenapa?" "Saya, saya kok ustaz menyanyi kok ada lebih sikit dapat." "Ah, boleh ah. Bak nak tolong insya-Allah." Saya pun pi, saya punya flight 10:30 pagi. Saya pun bila dapat mikrofon lupa nak berhenti macam ceramah kita. Pukul 9 tak berhenti. Dapat mikrofon, ekpia kan nama gahe. Moju ki rawani hai. Zindagi ho, kush binehi tere mere. Oh, sudah tuan-tuan, penyanyi ni ustaz. Pelancong India pula datang. Tu dia pekat buh duit. Pak cik ada main keyboard tengok tuan-tuan ni. Saya nak buat baju simen tak larat tuan-tuan. Ni je larat pun baju simen tak larat lah. Saya kata okey kot. Ya, Pira Ramli pula. Boleh ya, Pira Ramli. Ngongan. 10:10 saya tak berhenti. Panggilan terakhir untuk Datuk Muhammad Kazim. Oh, sudah tuan-tuan. Oh. Berlari. Itulah pertama kali saya berlari. Punya laju macam tu di airport. Kali yang pertama dulu di Turki. Tersilap nombor. Nombor gate. Hak dalam tiket nombor lain, hak betul skrin nombor lain. Saya duk tunggu bila masa ke Kuala Lumpur, tak ada flight, tak panggil-panggil aku untuk orang sini ni. Tengok-tengok kat skrin Kuala Lumpur gate nombor 10, berlari pula tuan-tuan. Oi, Turki punya airport besar gedabak tuan-tuan. Oh, 10 kali ganda KLIA tu, mampus ni. Besar gila airport Turki tu. Hak baru ni saya berlari pula dalam Malaysia pertama kali. Saya rempuh berisan, minta maaf saya dah lambat, tolong bagi laluan. Sebek pun orang kenal, pelancong pun kenal. Ustaz Kazim. Oh tuan-tuan, depa pula tolong tolak beg saya hak galah dengan handphone semua tolak. Polis pula kata, "Ustaz, lari." Larilah saya, lepas saya lari tutup pintu. Naik atas kapal terbang berlari pula. Letih ni duduk kat labek lari ni. Pramugari terkata, "Encik, face mask encik terlupa nak pakai." Dah lah kita letih lari. "Cik, face mask tak pakai." Saya direct cakap, "Skirt." Nganga ada dia tengok saya ni, orang mana ni. Dia tanya saya, "Mana face mask?" Saya tanya dia, "Mana ni pakai skirt apa aja tak?" "Pakai face mask, tak pakai tak berdosa." "Ha, pakai." Dia lintas dan masa dia tengok. Kalau saya hari itu tuan-tuan, nombor dua saya akan buat semua atas penerbang tu tutup aurat. Rupa lama dah kita duduk biar mereka. Tuan-tuan ingat mereka suka pakai macam mereka pun tak suka. Tu yang saya buat tu. Benda saya nak buat. Makcik-makcik kalau pramugari tu tutup aurat, makcik pun tenang nak tidur atas kapal terbang. Lah ada pakai skirt, pakcik pula duduk hujung sekali, kita duduk tengah. Pakcik tu siap-siap lembek tengkok, tengok. Sekejap lagi main tegak, kita tarik main tegak balik. Sekejap lagi dia tengok kita lentok, dia tengok. Kena pramugari tu nak lintas dia tengok ke belakang pula. Sampai bila nak macam tu? Oh, banyak benda. Saya tanya kat dia, "Datuk Seri setuju apa benda saya nak buat ni?" "Boleh." "Silakan." "Baik, saya boleh terima." Lah, tak boleh buat apa. Kena bercakap lagi 30 tahun. Faham tak tuan-tuan? Tak ada jalan lain ke ustaz? Baru nak tanya, tak ada jalan lain. Mari kutuk gila yang gitu. Saya harap hak mana naik ni buatlah untuk Islam, buatlah untuk agama kita. InsyaAllah kita doalah ustaz-ustaz, ulama-ulama ni yang menang ni, insyaAllah bolehlah memerintah. Tok-tok guru banyak ni, ustaz-ustaz ni. Dan kalau takdir Allah hak lain pula naik, kita tak tahu tuan siapa naik siapa turun ni.
Yang penting Islam didaulatkan. Sebab dalam fiqh al-watan, fiqh kenegaraan, perkara pertama yang wajib dipertahankan ialah akidah. Nombor dua ialah kedaulatan negara. Jangan abaikan dua benda ni. Sebab tu saya nak mari tadi, polis buat roadblock sana, buat roadblock. Arahan, jangan sampai mengganggu ketenteraman, merosakkan negara. Politik-politik juga. Tapi dua benda ni kena jaga. Satu Islam, satu kedaulatan negara. Jangan sampai jadi huru-hara. Mudah-mudahan Allah mengambil, mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan kerana kita berada dalam majlis-majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, naikkan darjat kita, hapuskan dosa-dosa kita, berikan pahala kita. Dan kalau kita ada pahala yang Allah bagi malam ni, mudah-mudahan kita hadiahkan pahalanya juga pada ibu dan ayah kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.